Oke, sahabat Rejo Vloggers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si Babang Tampanrang Rajok. Pantesan saja Abang Rajok tenang melepas Neng Koko di Jepang. Rupanya, ini dia alasannya. Nah, sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke, sahabat Rejo Vloggers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Rejo Vloggers, kabar terbaru datang dari si Babang Tampan Rangga Rajo. Dengan senyum-senyum, Rangga Rajo mengatakan bahwa dia sudah percaya sepenuhnya terhadap Eko Van de Vega. Pantes aja ya, Ajok tenang melepas Haiko, ternyata ini alasannya. Nah sahabat, untuk kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Haijok, Haiko Van de Vega dan Rangga Ajok disinggung soal hubungannya yang sekarang LDR untuk kesekian kalinya. Rangga Ajok dengan tenang menjawab salah satu pertanyaan dari para fans Haijok. Di sini salah satu fans Haijok bertanya bagaimana perasaan Bang Ajok ketika Bang Ajok LDR. Dan dengan tenang Rangga Ajok berkata bahwa memang tidak enak sih kalau jauh dari orang yang kita cintai. Tapi kita juga harus optimis bahwa seseorang tidak harus dekat, walaupun dia dekat, kalau memang bukan dari kita, apa yang akan kita pertahankan? Dan di sini Rangga Ajok rupanya sudah mempunyai atau mengantongi terus.